Assalamualaikum, hai teman-teman. Balik lagi di video daily aku di channel Umi Syakila. Terima kasih udah ngeklik video ini. Makasih udah selalu nonton video-video aku setiap hari. Makasih udah support selalu ya teman-teman. Dan aku doakan semoga ibadah puasa teman-teman yang teman-teman lakukan di bulan Ramadan yang penuh kesucian ini, keberkahan ini, lancar-lancar semuanya. Bentar lagi lebaran, harus semangat. Oke, teman-teman, aku lagi ada di Transmart Juanda Bekasi. Jadi aku tuh sekarang kesini niatnya mau beli tempat parcel ya, dus parcel gitu. Karena kemarin waktu belanja ke Naga itu udah kosong, habis. Yaudah, aku sih ingetnya kalau di Transmart itu biasanya banyak ya stoknya. Jadi sengaja aja kesini di malam minggu kemarin. Dan ternyata Masya Allah teman-teman super duper rame. Memang ini tuh weekend ya, malam minggu pula. Terus kondisi sekarang bener-bener udah normal kayak dulu teman-teman. Beda ya sama bulan puasa tahun lalu atau 2 tahun lalu yang bener-bener prokesnya tuh ketat, mall juga tutup. Kalau sekarang itu kayak gak ada bedanya aja sama sebelum pandemi. Bedanya tuh cuman kita pakai masker gitu teman-teman. Barusan juga ada cosplay robot-robotan ya, lucu. Nah, selama di Transmart ini niatnya kan memang ya udahlah sekalian buka puasa di luar gitu. Tapi ternyata aku nyampe sini tuh kan jam 5 lewatan ya. 17 berapa gitu. Ternyata udah sold out semua. Tempatnya itu udah waiting list lah. Akhirnya ya udahlah, aku bilang kayaknya enggak bisa buka puasa on time gitu. Jadi ya udahlah kita jalan-jalan ke Transmartnya aja dulu sampai nanti kalau orang-orang udah pada selesai buka puasa, kita baru makan gitu. Dan memang betul kayak gitu teman-teman, sekitar jam 7 malam kita tuh baru makan di sini. Nah, ini aku masih mau usaha nyari tempat tuh. Ke The Cost ya memang penuh ya, enggak dapat. Akhirnya udah kita ke atas aja sambil nyari bukaan gitu, beli minum, beli sedikit cemilan gitu biar perut itu nggak begitu kosong pas nanti setelah buka puasanya teman-teman. Jadi kemarin kan teman-teman udah lihat ya waktu aku belanja keperluan bikin parcel yang aku mau kasih ke tim security komplek rumah. Jadi ya aku tuh seneng aja sih setiap tahun itu ini agenda rutin ya, alhamdulillah gitu. Setahun sekali aku bikin parcel itu terus aku bagiin ke tim security, jadi menambah apa sih istilahnya semarak apa ya vibesnya mau lebaran gitu ya. Seneng ya Allah, mudah-mudahan orang yang menerimanya juga senang. Mudah-mudahan juga berguna buat keluarganya gitu teman-teman. Aku sih gak niat ria atau apa. Memang ya namanya juga Allah udah ngasih kita rejeki berupa THR di tahun ini. Ya itu juga kan sebagian THR itu adalah hak orang lain, jadi harus kita keluarkan gitu teman-teman. Nah, ini aku lagi lihat-lihat stok ini ya, kue kering, karena aku tuh gak beli sama sekali kue kering teman-teman. Jadi paling aku biasanya mengandalkan pemberian mama aja. Jadi mama aku tuh di Cianjur katanya bikin nastar gitu ya. Jadi biasanya kalau pulang lebaran itu suka dibekelin, mudah-mudahan aja sih. Kata kakak aku sih, iya mama mau ngasih katanya. Gak apa-apa, jadinya seneng deh, gak usah beli. Oke, ini aku lagi mau nyari minum dulu teman-teman buat jaga-jaga. Kalau nanti pas buka puasa gak kedapatan tempat ya. Ya udahlah kita beli minum dulu. Ini Abi Kila mau minum manis, mau beli teh manis aja katanya yang kemasan. Tadinya mau beli air putih cuman dia maunya yang manis, ya udah. Kayak gini aja kita beli. Dia pilihnya apa sih? New Green Tea kalau enggak salah, lupa deh. Hari ini tuh capek sebenarnya aku tuh teman-teman. Jadi ada cerita juga aku tuh kan mau berangkat sekolah tadinya siangnya itu. Udah mau nyetir mobil. Mobilnya itu memang lagi di servis gitu ya paginya. Ternyata pas udah keluar dari bengkel itu malah masih ada problem gitu. Jadi gak bisa aku paksain untuk bawa jalan. Aduh, mana udah mepet mau ke sekolah. Akhirnya aku pakai Grab motor ya, dan Kila itu aku bawa naik motor. Dia tuh kayak kurang nyaman gitu Kilanya.
macet pula, masya Allah ini ya, malam minggu tuh ya benar-benar macet di Bekasi tuh, kayak orang-orang tuh tumplok semua ke jalan. Ada enaknya sih aku naik Grab motor teman-teman, jadinya cepat gitu nyampe sekolah Kila. Kalau aku bawa mobil sendiri mungkin kena macet. Nah ini aku udah di Trans Livingnya teman-teman. Ini aku lihat ada panci granit gitu, lucu sih, diameter 24, cuman sayang harganya agak mahal sih, ini 300 ribu ya. Bolde itu kan di bawahnya gitu, dengan warna yang sama. Kalau harganya cuma 200 sih aku mungkin beli ini teman-teman. Cuman sayangnya 300 kemahalan ah buat aku. Jadi ya udah nanti aja. Pengen sih punya panci satu lagi teman-teman, karena yang di rumah itu ada dua kan. Nah yang satu itu yang bolde itu agak besar, sedangkan aku tuh pengen yang agak kecil lagi kayak yang biasa aku pakai yang merek Keret itu. Nantilah ya, udah lebaran kali ada rezekinya lagi biar bisa beli panci baru. Nah aku lihat-lihat yang ada di Transmart ini, ngabisin waktu sebenarnya biar cepet buka puasa dan biar cepet apa sih orang-orang yang makan duluan di restoran itu biar cepat selesai, biar akunya cepat makan juga gitu. Nah aku lagi lihat mangkok ini lucu banget, putih biru, cuman sayangnya aku bukan penggemar biru jadinya aku nggak beli. Dan aku lihat-lihat yang lain lagi, lihat koleksi pen juga abis ini, cuman nggak yang fokus aku video ini ya teman-teman. Aku pengen panci sih, soalnya pengen panci yang kecil aja lah. Pengennya merek Keret warna yang sama, cuman aku cek di Shopee yang Keret officialnya itu barangnya masih kosong. Kemarin juga ada teman-teman yang nanya kan beli panci yang putih itu di mana. Aku belum bisa sharing lagi linknya karena memang lagi kosong teman-teman barangnya. Oke, nah ini di Transmart ini ada cushion cover. Ini tuh sarung bantal sofa. Aku tuh beberapa kali beli di sini dan teman-teman bisa lihat koleksinya tuh lucu-lucu ya. Ini aku naksir sama yang putih tulang ini, akhirnya aku beli dong yang putih tulang 2 sama yang abu-abu 2 buat ganti sarung bantal sofa aku karena memang udah kotor ya teman-teman. Suka dipakai tidur kan sofa itu, jadi kadang-kadang bantalnya dipakai alas kepala terus nggak sengaja kena iler. Jadinya ya udah deh harus diganti. Oke nih, akhirnya aku dapat tempat di Golden Lamian. Ini sekitar jam 7 malam teman-teman, sambil nunggu makanan datang. Aku sama Kila duduk-duduk aja nih, udah lemes lapar ya. Kila juga tuh pengen makan. Gemes. Dan akhirnya abis makan ini aku langsung pulang teman-teman. Aku gak sempat rekod makanan apa yang aku makan tadi karena udah kelaparan, jadinya pas makanannya datang langsung dieksekusi. Langsung disantap. Dan akhirnya alhamdulillah udah pulang ini teman-teman. Dan ini tuh belanjaan kemarin yang aku beli di Naga ya teman-teman, buat isi parcel. Dan langsung aja aku mau rapiin parcelnya. Dan nanti teman-teman bisa lihat ya dusnya tuh kayak apa yang aku beli dari Transmart. Dus biasa sih, dus parcel gitu satunya itu 7.000 ya tadi aku beli. Aku beli 5 ya sesuai dengan jumlah parcel yang aku siapin teman-teman. Nah ini yang aku beli kemarin, ada Power Tango, ada Astor KW yang merek Choco rasa strawberry, ada Roma Kelapa, ada Malkis Hatari. Hatari ya kalau nggak salah ya, lupa. Bener gak sih Hatari, lupa. Terus ada Coca-Cola, ada permen Alpen Libe, sama ABC jeruk ya teman-teman. Sederhana insyaallah, tapi mudah-mudahan yang menerimanya seneng gitu ya teman-teman, bisa nambah koleksi cemilan Idul Fitri. Nah ini dusnya teman-teman. Aku sempat khawatir takutnya Coca-Colanya itu nggak masuk gitu ke dusnya, karena dusnya itu nggak gede nggak kecil gitu. Tapi ternyata alhamdulillah semua masuk gitu teman-teman. Ini kan 7 item ya parcelnya, jadi masuk semuanya pas gitu nih kayak gini. Alhamdulillah jadinya si Coca-Colanya juga bisa masuk. Tadinya kalau nggak masuk ya udahlah dipisah, tapi kan berasa aneh aja ya kalau dipisah di luar dus gitu ya. Tapi alhamdulillahnya fit semuanya.
Aku berharap mudah-mudahan di setiap tahun ke depannya tradisi ini tuh masih berjalan, teman-teman, berbagi gitu ya. Entah itu nanti kalau aku udah pindah rumah, pastinya juga tetap ya aku mau sharing ke teman-teman security yang standby gitu, jaga rumah aku, jaga rumah warganya gitu di komplek. Haruslah kita untuk istilahnya apa ya, teman-teman, mementingkan kesejahteraan mereka juga, selain kita kasih THR berupa materi gitu ya. Tapi cenderamata kayak gini itu buat aku sih penting ya, karena mereka juga kan punya keluarga gitu. Jadi ya pasti keluarganya juga happy lah menerima ini semua, insya Allah, teman-teman ya. Aku sih gak mencoba untuk sombong, ria, pamer, tidak. Hanya ingin istilahnya kalau menginspirasi teman-teman juga, aku bersyukur gitu. Mudah-mudahan sih apa yang aku usahakan ini juga mendapatkan keberkahan gitu ya, teman-teman. Amin, gitu aja. Oke, teman-teman, jadi vlog aku kali ini hanya seputar tentang rutinitas aku tadi jalan-jalan ke Transmart untuk beli tempat parcel ini, sama tadi untuk buka puasa di luar juga, sama jalan-jalan. Terus aku juga tadi beli sarung bantal sofa yang baru. Mungkin di next video teman-teman bisa lihat sarung bantalnya kayak apa. Motifnya sih polos ya, teman-teman, cuman warnanya putih tulang sama abu, dan bahannya tuh bagus banget, lembut asli. Satunya itu 50.000, aku beli 4 kan, jadi totalnya 200.000 tadi biaya aku buat beli sarung bantal sofa. Biarpun agak mahal, tapi memang kualitasnya bagus, teman-teman, lembut banget bahannya itu. Nantilah ya aku share di video selanjutnya pas aku ganti cover bantal sofa, mumpung mau lebaran kan kita harus ganti sarung bantal apalagi udah kotor gitu ya. Oke, teman-teman, makasih udah nonton video ini. Selalu jaga kesehatan, selamat menunaikan ibadah puasa, semangat selalu. Wassalamualaikum.